Oke, selamat datang di Rumah Unggas, sahabat Abadingo Channel. Hari ini aktivitas saya membuat kandang ayam, makanan ayam. Tempat makan, ya. Ayam. Tempat makan ayam. Ini contohnya, ini bahannya dari bekas gulungan baliho, ya. Ini bekas gulungan baliho. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian saya potong-potong, ini mungkin 1 meter, ya. Nah, jadi ini dimanfaatkan untuk tempat makan ayam, ya, seperti ini. Jadi memanfaatkan tempat makanan ayam. Tempat makanan ayam. Memanfaatkan barang bekas untuk punya nilai manfaat. Ya, ini tinggal satu lagi, coba buat, karena tidak ada gergaji listrik, ya, terpaksa saya gunakan gergaji manual, terus saya potong dengan sederhana. Ya, seperti ini. Prosesnya cepat. Selesai. Oke. Seperti ini jadinya. Sahabat Abadingo Channel. Oke. Nah, ini nanti saya taruh di dalam kandang di sana. Khusus untuk pembesaran. Fungsinya apa? Supaya mereka tidak lagi antri makan. Jadi mereka berjejer di sini. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan jadi seluruh insakti. Ya. Oke. Jangan lupa komen di kolom komentar. Masukan untuk saya sebagai peternak pemula. Dan jangan lupa like, share. Tolong di share, dibagikan. Dan subscribe Abadingo Channel, gratis. Oke. Salam peternak Indonesia, salam satu hobi. Salam Rumah Unggas Gorontalo. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.